Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Boys and girl, hari ini Nigra TV mengundang nih jawara skena punk rock Indonesia. Kita sebut aja langsung The Sabotage. Ini yang pernah, bukan pernah sampai sekarang sih ya. Ini yang sekarang juga salah satu yang kalau lo di skena punk rock, kalau nggak kenal Sabotage ya berarti kurang bergaul. Kurang jauh mainnya. Iya nggak, kurang jauh mainnya. Gua ini sahabat-sahabat gue nih, ada Oni, ada Boy. Welcome to the jungle nih. Welcome to Nigra TV. Makasih ya nih, lo udah nyempatin waktu, Boy. Iya yeah. Kan? Dari kesibukan lo sebagai street punk. Doing shit for shit punk. Boy juga lagi nyaru nih. Betulnya dia profesional juga nih kerja, ya kan? Iya, berusaha. Maksudnya selalu berusaha. Selalu berusaha. Bahwa skena ya happy-happy ya. Ya enggak, kalau dunia kerjaan ya urusan tanggung jawab. Benar. Itu beda keluarga. Beda ini ya kan. Iya, jangan telat mentah-mentah. Iya enggak? Telat mentah-mentah. Bicara apa enggak bisa mandiri kan, repot juga ini. Betul. Ya, harus mandiri segala lini lah. Di band mandiri, ya, di kehidupan juga harus mandiri. Itulah semangat yang itu nih ya. Iya. Boys and girls, langsung aja kita korek-korek nih tentang history of the Sabotage gitu. Nih, ini Sabotage, gue lupa ya, makanya gue perlu kehadiran lo nih untuk dikulik-kulik ya, Boy ya, mengenai awal berdirinya Sabotage. Kalau ceritain lah, seperti apa, tahun berapa Sabotage awal berkiprah di kancah skena punk rock? Iya, sebetulnya kalau buat saya pribadi, saya orang kesekian di Sabotage. Oh gitu ya? Iya. Lo bukan awalan yang... Bukan. Dari awalan untuk ngebentuk Sabotage? Saya supporting. Supporting saya aja additional. Awal? Additional. Eh, additional awalnya? 20... Udah... Apa sekarang? Sorry. Sekarang malah super palu. Jadi kalau misalnya dari awal segala macamnya itu... Gboy. Lo Boy? Yang ya. Original. Yang dari original, Boy? Original awal. Nah, ceritain dong di awalnya gimana nih? Tahun berapa mulainya? Awal... kebentuk sih sebetulnya kita udah ngumpul-ngumpul tuh di tahun 96 akhir. Dan soalnya gue inget ya, gue liat di pamflet kalau nggak salah ya, revisi kalau gue salah nih, karena problem gue amnesia, sering lupa, ya kan, takut ntar di sama netizen disalahin ya kan. Di Jakber lo main kalau nggak salah. Di Jakber main nggak? Jakber satu belum pernah main. Oh belum, salah tadi kan gue. Jakber tuh nggak pernah main. Nggak pernah main. Oke, lo awal apa lo ceritain deh awal berdirinya Sabotage. Sabotage itu kan 96 tuh kita kumpul-kumpul doang awalnya. Cuman perform pertama kali itu tuh di poster tahun 97. 97. Ini udah langsung nama Sabotage. Sabotage belum pakai de tuh, masih Sabotage. Oh Sabotage aja. Sabotage okay. Aja itu ada Dancer, ada Sabiteng yang nggak salah. Sabiteng ya, era-era itu ya. Ada Yah juga atau ya gitu kalau itu acara underline kalau underline ya. Betul betul di poster. Nah, itu pertama kali kita perform, masih perform. Buat lagu-lagu orang masih covering. Masih covering. Ya, era-era itu semua covering lah ya. Era-era covering gitu. Dan setelah era itu 97 kita masih apa ya, cuman ngeband-ngeband biasa, ada acara kita ngikut. Dulu zamannya masih audisi kan, berapa kali kita audisi ngerasain juga loh. Iya, wakil tuh ngerasain wakil juga ya, audisi. Betulnya dari 96-97 kita udah berapa kali audisi emang gak diterima pula tuh, baru dapet di 97 sama lah nasib kita betulnya. Soalnya jurinya no siapa? Koko itu salah satu jurinya. Aduh, ini ya, ada dendam sendiri atau gimana nih? Lolos gak tadi lu? Kan bayangkan acara dia pernah dilolos. Yang penting supporting ya. Ya, karena dia ada, ya kan? Kita minta pertanggungjawaban aja deh. Bros, lu duduk bros, ini bros. Ada Koko, ada Burik, Dendu, juri-jurinya. Bros, sehat bros? Alhamdulillah. Udah lah, aman lah, insya Allah. Bravo. Buka masker lah. Lanjut. Ya, setelah itu, sebenarnya kita masih ngomong-ngomong doang, biasa.
98 tuh kan udah mulai ada ini tuh pergerakan dari rekor-rekor Jakarta kayak keluar Sirwan Silprot kan. Sirwan Silprot ya? Iya. Ah, gue masih itu sempat dapet. Diculah anak-anak. Sebelumnya malah gue ngeliat dari yang rilisan Rock Together, Rock Together itu tuh. Oh iya iya iya. Lokos kompilasi, ya? Kompilasi. Lokos tuh kan okay. 97 ya? 97 itu keluar ya? Itu motivasi anak-anak juga tuh dari situ ke Sirwan Silprot. Kita coba akhirnya tuh baru bikin-bikin lagu. Bikin-bikin lagu, 99 kita diajak tuh sama Yos yang Sirwan Silprot kedua. Yang kedua? Yang baru kedua. Tuh ada Sabotet? Sabotet, ya. Itu udah ada, cuman maksudnya... Enggak, maksudnya ikut kompilasinya? Kompilasi oh, di situ. Iya, iya. Kita udah mulai ada karya di tahun 99. Yang Silwan Silprot pertama lo Sabotet belum masuk? Belum masuk. Belum masuk, baru yang di kedua, baru ya. Oke. Okay. Di tahun 99 itu Silwan Silprot kedua kita masuk. Masih pakai nama Sabotet doang, enggak ada de-nya. Oh, belum ada de Sabotet ya. Oke. Okay. Setelah era itu ada ya kita dengar tuh di beberapa daerah kayak di Jogja tuh ada juga ternyata nama band Sabotet. Oh, ada juga? Iya. Oh. Hardcore. Oh, hardcore tapi bukan punk rock. Bukan. Oke, oke. Sabotet hardcore. Sabotet hardcore. Akhirnya udah kita tambahin de aja deh. Itu kita berjalan-jalan buat materi lagi, buat materi lagi. Tahun 2000 kita sempat ngeluarin split sama Big Head. Big Head, oke, gue pernah dengar. Yeah. Itu kaset? Bibit dia kaset, single. Rilisannya? Rilisan Tesla Record. Tesla Record mana itu? Dulu kita sendiri. Oh, sendiri DIY lah ya? Gua dan Trendy Castle. Ya, Trendy Castle. Gua dan Dome ini vokalisnya Big Head. Bikin rekod ini awalnya sih awalnya. Si Dome ini bikin newsletter kenapa nggak jadi rekod sih sekalian dan ada biar anak nih kita angkat dulu deh. Oh ada newsletternya ya? Awalnya newsletter malah dijadikan rekod rilisan pertamanya itu ya split The Sabotage dengan Big Head. Rekamannya itu dia nih yang ngajakin rekaman di gara-gara Borstal. Catch Borstal. Gara-gara Borstal rekaman di Tebet. Ian, di Tebet ya. Oh iya. Gara-gara Borstal udah ngeluarin di situ. Gua coba di situ. Gua enggak diajak di situ. Itu tahun 2000 tuh kita bikin dari setelah di situ bikin materi lagi. 2001 lah ya baru rilis album pertama. Setelah rilis album pertama tuh personil berubah ada tuh. Oke. Berubah. Nah, ini baru masuk. Nah, awalnya lu belum ceritain personil siapa aja waktu lu bentuk Sabotet. Oh, personil awal tuh ada betulnya nih band ini kebentuk kan dari tongkrongan di rumah nih, komplek satu komplek tuh. Komplek. Ada Itot, ada Gigi. Ya, Gigi tuh yang personalization dulu dia terus si Itot tuh yang sekarang Wave of Fear bandnya. Terus ada beberapa ada Cipro yang bandnya akhirnya dari itu Kompulsian. Oh, Kompulsian. Okay. Terus ada beberapa nih semua drummer dan bassist ini itu teman sekolahnya Itok dan Cipro ini. Oh. Dari, lo udah megang gitar tuh? Gue udah megang dari awal gue gitar doang. Lo gitar ya? Iya, gue udah mentok di situ dah mau nyoba drum nggak bisa. Udah gitar aja deh. Udah tuh. Kesama sih emang gue. Iya. Gak sinkron gue main drum tuh. Slow aja berasa slow. Oke. Lanjut. Kita berjalannya waktu, personil ganti-ganti. Yang di split itu sudah enggak. Udah tinggal Gigi doang tuh yang nyanyi. Nah, terus sampai ke album, personil berubah lagi. Sisa tinggal gua, Gigi, Maki, sama drummer itu. Helmi. Helmi. Album itu, album pertama keluar itu, personilnya salah satu keluar, baru Oni itu masuk menggantikan posisi bass awalnya. Waktu Silwan Silprot 2, Oni udah vokalis? Belum. Oh belum, masih belum. 2 itu masih formasi awal. Masih formasi awal. Oh, oke. Okay. Masih Itot, Ciprul, Morki, terus drumnya masih si Ade malah belum kayak itu. Oke. Terus kita berubah kan. Personil setelah album pertama itu personil banyak yang ya namanya. Ya anak udah tahu lah. Lancep juga. Anarchist Life, album pertamanya. Album pertamanya Sabotet tahun 2001. Itu beda dengan yang split tadi? Beda, kan beda. Setelah split itu kita dirilis lagi di 2001 itu. 2001. Jadi pertama kali lagu lo itu di Steel One Silprot pertama. Pertama, yang kedua. Satu baru split?
baru yang split. Split, baru itu full album ya? Baru full album di 2001. 2001 full album ya? Oh, yang split tadi tahun berapa itu? Yang split tadi 2000. Sama di Kiss? Hah? Sama di Cat. Ah, sorry, sama di Cat. 2000. Soalnya ada yang mimpin di Kiss. Nyebut merek. Yang mimpin di Kiss. Di Kiss Jajantor. Di Jajantor. Oke, oke, oke. Udah itu 2001, kita habis rilis album. Ya, itu yang rilis track record. Track record itu yang... merilis itu Time to Breakthrough. Kompilasi to Breakthrough kompilasi. Kompilasi. Itu barat apa selatan? Itu kerjasama antara Greco dan Slumber. Oh iya iya. Bikin Time to Breakthrough. Ada Meteor Woman kan? Di Time to Breakthrough ya. Ada band namanya Meteor Woman, sisa vokalisnya doang. Sebelah kanan nih, enggak. Makanya dia single player terus. Ini DJ ya. Ngedengung, nyamuk. Nah, kalau boleh tahu ya, awal berdiri Sabotage itu influence-nya band apa lo? Saat yang itu paling kental. Jujur aja, gue pengen bikin band itu karena waktu itu kan gue kayak nonton Idiot, Bituman juga pernah nonton gitu. Bituman, ya. Ya, Error Crew gitu, band-band yang udah ada sebelumnya gitu. Nah, kita kenapa gak bikin aja nih dari Miracles gitu kan, dari anak-anak kompetitif ini. Yuk, gitu. Udah bikin lah tuh Sabotage. Buat meramaikan kancah underground saat itu ya kan. Oke. Inspirasi. Inspirasi dari band lokal sebetulnya. Kalau band luarnya apa yang menjadi influence Sabotage? Apa ya? Kalau saat itu random ya, pada era itu kita masih random. Karena gua dengerin banyak ya. Iya, compare, gua dengerin, sensitif. Masing-masing personil punya ini. Iya, genre yang disukai lah ya. Anti Nowhere League gua dengerin. Tapi yang ini banget ke gua saat itu Anti Nowhere League. Anti Nowhere League ya. Yang kali saya tampangin kriminal banget. Iya. Kayak di Boston. Oke, lanjut. Itu udah tuh semua masih gua bawa deh tuh sampai akhirnya. Nah, dulu tuh dengar Casualty. For the Punk pertama ya. Itu juga karena waktu itu ada Septic Tank tuh kan yang ini gue juga terpengaruh juga dari itu. Gue lupa ingat ya. Movement tahun berapa sih? 98 ya. Kenapa waktu itu rilisannya nggak di Movement? Karena kan rilisan kita juga kemarin. Yang Siluan Silpot Movement ya? Siluan Silpot 2 kan Movement. Oh Movement ya, oke. Siap. Nah, yang albumnya kita di Strike. Kebetulan di komunitas anak-anak di Mereto ini memang kita coba bangun rekod. Bangun rekod ya. Namanya Strike. Newsletternya sudah ada. Newsletter kan dari Freddy Crusher, dia yang newsletter, kita jadi rekod juga. Teman-teman yang lain bikin Strike rekod juga. Yang akhirnya keluar Time to Break itu yang bisa sama anak Slumber. Mas Slumber ya? Slumber masih ada? Ya, sampai gimana sih? Sampai masih, tinggal Kremlin. Tinggal Kremlin aja ya. Dulu padahal banyak tuh bandnya ya. Anak-anak Slumber ya. Teman-teman semua itu. Karena sudah ada Opi. Iya kan, Opi drummernya Dirty Ed yang pasca gua Opi. Udah tuh track ngoris album pertama. Track penggantian personil kan di album itu banyak personil yang cabut. Oh ini masuk tuh. Sisaan berapa tuh dari lengkap? Yang album terakhir itu tinggal gua, Gugi, sama Helmi. Yang dari awal nih ya? Yang dari awal tinggal gua. Oh udah campur aduk deh ya? Udah silih berganti ya? Iya, yang dari awal tinggal gua. Udah tuh akhirnya saat itu Oni udah enggak tuh di Error Crew ini ya? Apa masih ya? Masih enggak ada tuh. Oke. Nah udah tuh kita coba. Gue coba ngobrol karena kebetulan satu kampus mana sih? Apa itu namanya sih kampusnya? Yang di Senayan itu. Di Senayan. Kampus kuning. UPDMB. Oh. Tahu UPDMB. Ya, beragama deh. UPDMB, Universitas Para Dewa Mabok Berat. UPDMB. Nah, bergabungnya Oni tahun berapa itu di frontnya Sabotage? 2001. 2002 ya. Kita segitu ya, 2001-2002. Oh gitu ya. Tapi saat itu dia ngebas masuknya. Oh lu pegang alat juga ya? Karena tadi pas rilis Anarchist in Life, beberapa bulan kemudian Morky yang mengisi bassnya kerja. Kebetulan ini jadi ke gua nih ya. Ini ya, caranya gua di Mustopo. Terus tapi karena dari rumah ke kampus tuh pasti lewatin
Miracles nih. Miracles, oke. Okay. Gengnya Sabotage. Dan di Cat, jadi gue kebetulan gue juga di kampus, jadi gue sering main. Terus baru gue Bugi saat itu vokalisnya ngajak gue untuk backupin bass dong, si bass gitu, si bass, karena mau ada apa boy, Attribute to Raymond. Oh, Attribute to Raymond. Itu rekodnya siapa itu? Musik keras ya. Jadi gua yain, jadi gua ngebass sambil backing di situ. Oke. Karya pertama di situ dirilis ya. Iya. Karya pertama di situ. Nah, ketika lo pegang vokal, peralihan lagi setelah kita selesai recording Attribute to Raymond ya. Oh. Iya. Selesai recording itu baru. Berapa lagu lo di Attribute to Raymond itu? Satu ya. Oke. Itu barang siapa aja? Dua, satu ya? Satu. Attribute to Raymond itu jagoan semua. Barang siapa aja band-band? Banyak ya? Berapa band? Video satu, Sexy Pig. Oh, Sexy Pig. Stupidity. Blue Flag. Oke. Safe Voice. Safe Voices. Yang... itu gahar-gahar lah ya? Iya, dibilang ini loh, Mal. Apa namanya? Kalau menurut gua, apa sih? Pejabat Teras. Si pejabat teras. Nyapuin teras. Bos ya, yang ngomong dia ya. Pokoknya si Mitumen bukan gue loh, pejabat teras. Ntar ada yang marah ke dia aja ya. Saya siap. Gak salah. Sama Opa Usbron. Jadi pas Oni abis ribut tuh Raymond ya, udah langsung Oni nih. Ya, Bugi itu masih Oni tuh, Bugi yang nyanyi. Okay, ya kita selesai itu Attribute to Raymond itu, proses Attribute to Raymond itu agak lama, dari recording sampai rilis tuh ada butuh sekitar 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Ya. Pokoknya rilisnya sekitar tahun 2004 dah. Tapi ya. Sebelum dirilis, sebelum itu rilis, Bugi yang ngajak saya di Sabotage, Amin. Untuk bekerja segala macam ya, atau hal itu dapat bolo kerja. Oke. Amin mau kemana, naik haji ya Pak? Pamit, left group. Kalau salah left group ya. Kalau begitu pamit mau umroh mau apa? Ya, itu kebetulan tuh ceritanya ini juga sih di studio. Kita janjian mau latihan. Oke. Okay. Di Kebayoran. Kebayoran ya. Udah nyampe di studio, Gugi yang belum datang ya. Iya. Kita bertiga udah lengkap nih, Helmi, Yeboy, gua. Oke. Okay. Kita berempat tuh. Oke. Okay. Gugi belum datang. Udah lewat setengah jam dia nyampe. Nyampe. Dia curahkan lah isi. Masih hati, curhat. Gue udahan ya di Sabotage gitu. Apa alasannya? Kalau boleh tahu. Ya tadi ya yang dia minum ya. Yang dia utarakan, gue fokus kerja gitu, lebih mau lebih ke fokus kehidupan lah. Depan ya, kehidupan. Terus bilang, Gboy bilang, tapi abis itu tanpa kita ya Gboy sebagai membernya ya, teman kecilnya ya, Miami. Ya semua rata-rata arisannya teman SMP, teman kampus. Kalau bicara band ya. Kalau gua cuma diajak nih sama Gugi. Akhirnya dia juga enggak ada penjelasan lebih apa lagi ke Gboy sama Helmi. Langsung pamit, langsung pulang. Jadi kita enggak jadi latihan. Jadi ketemu tetap studio tuh ya. Cuma enggak jadi latihan. Enggak jadi latihan karena dia pulang. Terus mau gimana? Ya kita gua langsung sini. Cus. Nah, terus. Gua langsung gua langsung ini bang, ya maaf apa, Boy. Setelah kita berdiam saat ya, bingung ya kan? Introspeksi. Boy, gua pamit ya dari Sabotage. Lalu pamit juga. Ya kan yang ngajak gua di Sabotage Bugi. Oke. Jadi ya kayaknya kalau gua merasa enggak enak kali. Iya. Gua ada. Ya di situ pas gua bilang gitu, Gboy bilang jangan nih. Ya Boy, kalau enggak salah gitu ya. Jangan nih lu tetap di Sabotage. Oh iya gitu. Iya. Okay. Kita tetap terusin Sabotage sama Bugi. Sama Bugi ya. Tanpa Bugi. Oh, wow. Harus jalan lah gitu ya tanpa Bugi. Oke. Nah, terus saat itu juga gue berpikir, okay, kalau gitu gue masuk lagi. Oh. Dia kan habis dabut, dia bilang dia okay. Kita lanjut, ya udah berarti gue masuk lagi, tapi gue mau enggak mau ngebas.
Gue mau berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Iya, gitu ya. Berparau-parau. Iya, bernyanyi. Jadi biduan. Jadi biduan. Gue bisa nyanyi, cuma bisa teriak doang. Oke, oke, oke. Ya udah, kita cari basis ya. Open recruitment. Ya, berrekrutmen langsung. Langsung. Tapi untuk bass, gue nggak punya apa namanya, nggak punya pasukan siapa. Akhirnya Gebo yang punya. Ada nih. Rekomnya ya. Ada nih satu teman, Faisal. Oke, oke. Dia tadinya di SOPS. Oh, iya, iya. Itu dibit-dibit juga ya SOPS ya? Enggak, Pak Rok. Oh, Pak Rok. Iya, di Tenggara nggak deket mereka juga kan. Dari Kang Keboy, terus dia bilang, yaudah terserah, akhirnya kita ketemuan minggu depannya, latihan, udah ada si Faisal. Faisal, oke. Okay. Di situ, yaudah, operan kunci jadinya. Udah, woy, gini. Gue fokus ke gimana caranya teriak-teriak yang enak. Oh, gitu. Nah, agak sedikit luas nih. Gue juga baru tahu tadi kata Keboy, lo pernah di error crew ya? Iya. Berarti lo di error crew dulu ya? Di error crew. 96 ya? Sampai... Lu pegang apa nih? Gitar. Oh, gitar malah di gitar backing. Bukannya sama... adanya si Morris kan? Sekarang. Yang gitar vokal? Ya, sekarang. Iya. Oh, saat lu tuh... Belum. Kita sama-sama... Belum ada Aero Crew. Dia mah... Ya udah, itu ya. Kita udah di Jameson, dia mah... udah masih sekolah. Lewat-lewat. Sorry, siapa namanya adanya Morris? Boy. Itu ya. Saat lo di Eropa. Namanya Leonardo juga sama kayak saya. Jadi gantinya harus Leonardo juga. Leonardo da Vinci. Kebetulan enggak tahu kenapa ya. Pas saya ya apa? Di Eropa dulu. Itu tahun berapa ya? Sekalian aja gua tanya nih, Eropa itu tahun berapa tuh lo? Lo pendiri berarti di Enggak juga. Oke. Itu ada Wex, ya ada namanya Hamid, ada Abul, okay. Sama Anjar. Anjar. Itu okay. Yang masih cover song. Oh, masih lagu-lagu bawaan. Baru kebetulan gua nongkrong ya karena rumah gua di Meruya juga. Iya, siap. Akhirnya gua nongkrong bareng. Jadilah gua masuk di Error Crew, tapi namanya udah Error Crew tuh. Udah Error Crew ya. Waktu apa namanya? Waktu mereka udah jalan, cover song, udah Error Crew. Nah, gue masuk dengan bikin lagu. Langsung bikin lagu? Berarti keluarin album tuh saat lo di Error Crew? Atau kompilasi-kompilasi aja? Kita pertama kali dulu demo live aja. Demo live bagi-bagi. Salah satunya ke Shafik Tank juga bikin demo live. Jadi okay. Dibagi lagi. Dia masih cover Bomb Squadron sama berapa lagi sendiri. Anjing, Bomb Squadron. Tahu aja idola gua. Itu gua tuh. Iya, kita masih era-era ya demo live kocak-kacakan. Iya. Oke. Kita masih gitu. Bagi-bagi, sharing sampai akhirnya kebetulan orang kontrol juga bikin dia demo lab gitu lah semuanya ya. Semuanya. Belum ada tek-tekan lah istilahnya. Iya, tapi udah mencoba lagu sendiri ya. Udah mencoba lagu sendiri sama masukin lagu kedemenan. Lagu kedemenan. Iya kan? Cover-nya bisa exploited atau apalah gitu. Oke. Sama kayak tadi Shafik Tank ada bahasa drone-nya. Nah, gitu mau Steel One 1 diajaklah Error Crew. Untuk bawain, ya karena udah denger demonya kan. Oke. Okay. Slut song ya, bukan lagu Pecun ya. Yeah. Itu kepanjangannya ada. Yeah, Solidarity, yeah. Love and Unity song. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Berarti di Steel One, Steel Fruit, yang satu kedua. Yang satu ya. Sama, yeah. Itu Error Crew ada ya. Error Crew ada. 98 ya. Soalnya ketika gue sering datang ke acara lagi, gue lihat Error Crew. Itu adanya si Morris. Ya. Gue juga baru tahu bahwa lo juga pernah di Error Crew. Ya, setelah. Jadi singkatnya begitu keluar itu dirilis Movement 002-nya Movement. Split. Yos ke Jameson ke Meruya. Iya. Gimana kalau lo berdua Error Control split? baru kita prepare. Ini Error Crew sama Error Control. Error Control. Ya, split, reinvention. Kita 002 ini. 002. Wis.
001 siapa? Siluan 1. Oh, Siluan 1 ya. Berarti sebelum Siluan 2 ini dulu. Split dulu. Iya. Split dulu ya. Berarti Siluan Silprot itu 003. Siluan Silprot 2. Oh, yang 2. 2 iya. Masa-masa bingung juga sih, soalnya ada septic tank Rival Freedom. Oh, Rival Freedom setelah itu 4. Oh, keempat ya? Keempat ke 5. Total destroy, Fakula W 5, 6. Oke, okay. Ya berarti tadi. Berarti, ingetannya tajam deh ingetannya. Luar biasa loh. Saya tegang. Reseller. Agen, dari distributor ke agen ya. Tahu informasi pas treatment ya udah dagang. Tapi bukan berarti aja. Ya, ya pokoknya udah langsung kita rilis Speedway Invasion itu. Apa kita lanjut lagi mulai main sana main sini ya kan? Iya, iya. Baru kita tahun 2000-an itu baru kalau aku bikin EP Loose and Gain. Loose and Gain. Kaset ya. Kaset. Okay. Itu pertama kali kita aku nyoba 24 track. 24 track. Iya. 24 pita lagu. Enggak. Sorry. Pakai yang pita gede tuh. Oh, pita gede ya. 24 track ya. Betul, ada temen yang waktu itu banyak duitnya lah. Didit. Investor. Investor, ya. Dia yang iniin, kita okay. Nyiapin 6-7 lagu tuh buat EP itu. EP itu, oke. Ya, akhirnya itu dirilis sama kita bikin label sendiri kayak gue tadi. Iya. Tendi Kaser, kayak gitu. Kita bikin True Chords. True Records. Nah, abis itu 2001. Iya, itu 2001 ya. 2001, nah itu sudah mulai main sama saya udah sempet sih lama main ya buat promo segala macam, okay. Tapi udah mulai kampus terus ketemu Miracle, ketemu Gay Boy, akhirnya sampai pada satu saat Error Crew main di Mercu Buana, saya kebanyakan apa ritual dengan acara itu apa dia nih di Miracle banyak itu harus kebanyakan awal dia awal ditanyakan ritual sampai sana saya nggak main saya pogo terus Maksudnya, lu enak-enak banget ya kalau pogoin lagu gua. Gua juga pengen dong pogo lagu gua. Gitu, dari situ udah. Jadi kalau sama Error Crew tuh gak ada kata ada masalah di belakang atau apa. Okay. Terus gak ada, gua pamit ya. Gak ada, ya udah. Belas aja. Happen aja. Gitu. Nah, jadi saat lu bergabung ke Sabotage, nah, lu udah mundur dari Error Crew. Udah atau dua udah, lagi berjalan lagi nggak ngapain itu ya? Transisi ya lagi nggak ngapain sih sebenarnya, okay. Makanya Gugi daripada gabut kali gitu ya kalau bahasa sekarang gabut kan udah tua nih dulu bahasa sekarang terus nih pas habis era pas lagi masa itu dia lagi di rumah gue terus nih ya Gugi mungkinnya daripada lagi karena porsinya keluar kan, oke. Padahal dia lagi mau promo album Anak Is Alive, tapi gak ada bass player. Baru lah saya join. Oke, okay. Itu album pertama lu tuh ya? Album pertama gue. Agak kenceng dong judulnya. Anak Is Alive. yang kenceng. Kurang ya? Ngeri. Anak Is Alive. Itu bahasa sekarang jadi sensitif. Padahal dulu biasa ya? Biasa aja. Anarkis Is Alive. Kenapa lo? Anarkis still live. Lo ceritain dong kenapa lo? Anaknya anarki banget. Lo kenapa lo bikin album dengan bertemakan anarki still live? Karena eranya kali ya. Waktu itu kan 2001 setelah era reformasi tuh. Oh. Karena masih banyak kenceng lah tuh paham-paham kayak gitu. Dan kondisi mendukung lah ya. Kondisi mendukung ya. Kebetulan gue juga suka baca literatur soal anarki saat itu kan. Nah, teman-teman juga banyak yang bikin newsletter tentang anarki segala macam. Ditambah memang itu kan udah ada merekat di punk juga dari Sex Pistols, mau nebiar itu ya gue ya Tolstoy ya anarki miluke terus Exploited juga iya. Itu udah habis ya akhirnya gue coba cari tahu soal anarki itu apa walaupun memang gue nggak terlalu paham ya pak aja dari lirik lagu udah kelihatan lah iya kan ya tadi Sex Pistols apalagi kalau yang sangat putra sih ya, discat ya kan itu udah jelas deh tuh nggak perlu lagi baca buku sebetulnya iya, disitu kita udah bisa diserap tuh ya kan karena itu yang jadi kebanyakan antinya anti ini, anti itu terus ya, terakhir anti apa?
anti air. Waterproof. Hah? Waterproof. Anti air proof. DIY lagi kakak. Iya, iya. Itu lagi juga bicara DIY lagi. Lagi kuat energi. Iya. Oke. Itu kita akhirnya, makanya bakat anak-anak itu kita tetap ngebawa nih nama anaknya ini di album ini. Jadi istilahnya semangat yang dulu di tahun 77 masih kita keluarin di album ini gitu. Anarchy Still Live. Gitu. Anarchy Still Live. Itu album pertama berapa lagu itu ya? 16. 16 lagu. Iya. Anjay karyanya. Kan kalau zaman dulu pengen banyak-banyak kan. Oh, berapa lagu udah banyak. Dulu ya. Iya dulu. Kalau sekarang selagu rilis, lagu rilis. Apa ya banyak-banyak. Tes pasar, tes pasar. Iya. 16 lagu yang denger cuma berapa paling. Iya. Nah, terus pas bergabungnya Oni ada album berikutnya? Ada. Kita tuh habis kan yang Tribute Mods kan Oni udah bergabung, okay, udah berisi bass, tapi masih bass. Masih bass ya? Okay. Cuman pas kita launching kan tuh Tribute Mods rilisnya di 2004, kita prosesnya dari 2002. Jauh. 2004 baru kita rilis dan formasi kita udah berubah. Tapi tetap kita main itu acara di Virgin. Di daerah Patailas itu. Di apa, daerah kota ya? Kota, betul. Tribute Mods. Mantep tuh. Kita main juga kan launching di situ acaranya, tapi posisinya ini udah ke vokal tadi ya. Karena udah basisnya udah ada teman. Udah ada basis, udah ada Faisal. Heeh, ada Faisal ya. Ugi udah enggak ada tuh. Udah. Nah, setelah era itu kita buat materi-materi baru. Beberapa kali bikin sebelumnya ini dulu ya nih ya. Ikut kompilasinya Stefan ya. Total Fucking Kogo dulu ya. Total Fucking Kogo ya. Iya, yang kita punya single Nampis Jadi Nolak Tomorrow saat itu, dengan formasi itu kan. Ini kompilasi atau? Kompilasi juga ya. Stepang berarti banyak ya. Yang banyak ya. Kota Fucking Kogo yang pertama tuh. Fucking Kogo. Kita akhirnya itu 2000, berapa sih itu? 2005 ya? Oh, 2004 juga ya. Pokoknya itu 2004-2005 kayak luar. Iya, antara itulah. Soalnya cuma dikit tuh, ngeluarinnya gak banyak sih. Iya. Nah, pas bergabungnya Oni, album apa keluarin? Oni udah vokal kan gue ya? Itu di situ dia udah vokal. Udah vokal ya? Vokal. Kayak yang full album. Tadi kan lo Anarchy Still Alive kan album pertama lo tuh. Iya. Yang murni album gitu ya? Iya, setelah itu tahun 2006 kita kerjasama lagi sama Movement. Oh, di Movement juga rilis ya? Kita EP. Oni itu udah vokal di situ. Oh, EP juga nih? EP, 6 lagu. Tapi satu album, bukan split ya? Bukan, 6 lagu udah Oni semua ya? Sebenarnya. Nah, disitulah mulai kita ngerambah tuh, mulai tur-tur keluar setelah album itu. Oh, kebetulan waktu apa rilis di Movement Record. Karena saya kerja jadi shopkeeper. Oh, shopkeeper. Nah, di situ. Pengurus. Iya, pengurus. Udah bilang pejabat teras lagi. Iya. Jadi shopkeeper di situ, makanya udah rilis. Iya. Apa barengan rilisnya tuh? Shopkeeper. Seperti tank split, ya, Eloku, Anarchy Terror Plus Split, The Plagiator, sama Sabotage Kipas Freedom ya. Iya. Terus, album, nama album tadi apa yang lo EP tadi? Kipas Freedom. Apa? Album Kipas Freedom. Nah, di album itu juga kita juga mencoba recording dengan tracknya itu 24 track. Kita coba, 24 saat track itu ya. Masih banyak juga yang, ya kan error tuh udah kayak gitu. Dan inspirasi juga tuh dari situ. Temponya enggak lari-larian. Soalnya kebanyakan kan pada era itu kalau enggak 8 track, 16 track. Masih minim lah waktu itu ya. Pas lo merasakan coba 24 track. Iya, gampang nyoba 24 track. Buat apa aja yang dimasukin kan itu tuh bingung ya kan. Masih belum paham. Nah, Dika juga kita ngetek. Kita coba tuh 24 track. Iya. Recording saat itu. Hasilnya memuaskan. Hasilnya sangat memuaskan menurut gua. Karena kita copy. Gimana? Karena apa? Karena ya kalau gue compare dengan beberapa band ya secara sound dan segala macam itu lebih bagus sound, sih. Tempo jadi aman. Stabil kan? Karena ada metronom. Kita pakai metronom, kita pengen juga udah mulai digitalnya udah pakai enak itu ya. Tapi ya, itu masih analog. Masih analog ya? Belum digital ya? Belum digital. Kan analog itu maksimal dari 24 ya. Tapi dia bitanya udah yang bitan kecil pakai DAT waktu itu. DAT masternya. Udah tuh kita dari situ. Saya dari 24 kita promo kan, promo. Rilis berapa kopi itu? 1000. Kita 1000 kopi. 1000 ya. 1000 kopi. Ini Movement. Iya, 1000
ribu. Sampai sekarang masih ada yang nyari. Tapi habisnya lama, 5 tahun. Iya, nah, begitu. Nah, kalau udah pilih, red, banyak yang cari. Saat ngambrek, Kak, dia minta kalau udah nyilang di pasaran. Oh, udah. Kemarin pas, kan kita di rumah Ios tuh ya, yang Pondok Labu ya, pas dateng tuh, anjing, 10 kardus isinya cepe-cepe, 1000 nih. Ini ngabisinnya berapa tahun? Udah buang sana, buang sini, kita tur Jawa Bali. Jawa Bali ya. Ke Bandung setahun bisa 4 kali. Tahun 2007 kita planningin tur Jawa Bali saat itu. Okay. Jadi kita tur sendiri dari Jakarta ke Solo, Solo ke Diri, ya Malang, baru ke Bali. Bali, Bali. Bali 2 tempat. 2 minggu ya kita ya, jalan dia. Anjay, 2 minggu jalan. Tuh, apa jadi naikin, Bang? Dari kereta segala ya. Dan segala dari segala kereta. Dijemput pakai motor, dianterin ke terminal bis pakai mobil bak. Iya. Kita berapa belas orang? 12 orang ya. Iya, kurang lebih 12. Iya. Udah semuanya ada kurang naik kapal namanya. Juga soalnya. Street punk sih doanya. Ya kan? Tur buat tas serial ya kan, buat dagangan semua, baju semua gitu. Oke. Dulu Gus Bros di Mukan sebagai apa? Lo kan lo shopkeeper, dia sebagai apa sih? Pengunjung saya. Kan lo penjaga Mukan juga. Iya. Yang menjaga bukan pelayan berarti menjaga dalam ini ya, security bukan, artinya lo penjaga marwah Mukan. Iya kan? Iya, bagian distribusi. Bagian distribusi ya. Itu saat lo Anarchy Still Alive itu berapa pieces lo? Dia apa lo lepas ke dikit-dikit sih yang Anarchy Still Alive itu albumnya nggak terlalu banyak, kopiannya nggak terlalu banyak, tapi 200-an ya, 200-an. Iya, iya. Nah itu cuman di tahun 2014 sempat dirilis ulang lagi sama Brigade Record. Brigade? Anak-anak mana ini? Si Almarhum Kevin tuh. Kevin. Barat. Bekasi. Bekasi. Oh, Bekasi, Bekasi, Bekasi. Kevin Satelit. Oh, Satelit. Almarhum ya. Rilis lagi tuh 100 kopi. Ya kurang lebih mungkin itu ngabisin cover atau sih? Ngabisin cover sih. Tapi gua enggak tahu di covernya sisanya kemana lagi. Soalnya yang di strike udah enggak tahu dia tuh. Master yang enggak tahu ke mana, ini tinggal dunia koleksi gimana? Anarchy Still Alive. Berapa lumayan up, lumayan up sekarang. Lumayan up. Apa-apanya? Enggak, antik dia antik. Oh, jadi rare lah. Rare. Okay. Dalam artian di zaman itu kan cuma 200-300 kita enggak tahu nantinya akan antik. Ya kita enggak tahu, enggak bisa nafsir masa depan lah. Ya, waktu itu ya kan? Return. Ya, kita saat itu bikin-bikin aja. Iya, ya, bikin dan apa? Gua dagang aja pada saat gua dagang. Lakunya lama amat. Mungkin kayak gitu. Lu dagang di mana, Bros? Blok M. Oh iya, awal-awal tuh ya. Setelah tapi setelah ini ya, pertama gua dagang itu dagang kaset fotokopian. Fotokopian. Iya. Maksudnya apa nih fotokopian? Jadi gua ngerekam pada saat itu gua ngerekam di IOS. Oh. Dari sini ke kaset. Bukan aslinya? Enggak. Susah pada saat itu. Kan? Oh, susah. Udah susah itu. Susah. 9667. Oh, CD untuk band-band luar kan susah didapat. Enggak, yang album ini Anarchy. Oh, kita oh, Still Alive. Domain lokal ya. Oh, domain lokal, iya. Pada saat itu penjualan ya kencang-kencang lambat gimana? Gitu. Kencang-kencang lambat maksudnya dia makan kencang standar lah. Lagi rame-rame. Kencang-kencang lambat. Lagi sepi. Oke. Biasanya gantiannya sama merchandise. Lagi rame kaos. Oh iya iya iya. Ambil yang jual lagi. Yang jual kencang. Perputaran lambat. Itu murni kaset ya? Kencang lambat. Murni kaset. Ya boy. Enggak, lo gak ngeluarin CD ya waktu itu ya? Enggak, sampai sekarang gue bisa rilis CD. Sama, yang album berikutnya juga sama. Enggak, gak pernah rilis CD. Gak pernah rilis CD. Doain lo. Kenapa ya? Buat rilis. Ya kalau gue sih gini. Kalau CD ya, gue sebagai penikmat sekarang ya. Iya. Gue akan banyak kecewanya sama CD. Karena scratch-nya gampang banget. Iya. Udah lompat langsung ya? Hah? Lompat. Iya, kodelnya aduh. Saya cuma masa kita pegang covernya doang, ya kan. Cuma memang sekarang di gue lihat dunia per mile orderan ya, kaset hidup lagi sekarang. Ya. Kaset terus selain vinyl ya, vinyl dan kaset hidup lagi loh semua. Nah maksud gue gini loh, daripada orang nyari susah nih album pertama lo ada rencana ini reissue atau apa? Kalau album pertama sebetulnya kita udah rilis ulang lagi melalui platform digital. Itu, nah, record yang rilis
baru tahun-tahun ini sih. Mbak Alis bintang waktu itu menawarin digital pak, boleh deh album pertama kita kan udah lama nggak ini dan didengarkan ya, coba itu susah kita pakai digital ya, udah lama nggak belum ada yang lebih ulang lagi baru sampai situ ya, tapi udah bisa didengerin ya, udah bisa didengerin di Spotify. Oh, Spotify ya, segala macam album pertama nggak masalah lo nggak. Nanti sabar dulu. Itu udah masing-masing. Kamu ada pertanyaan? Nah itu dia. Balik lagi masalah. Oh, lo pernah rilis Reisu juga ya? Reisu. Yang album pertama lo, yang murni apa? Satu album itu ya? Ya. Split, ya. Yang Brigade Record. Pertama di Brigade Record itu. Brigade Record. Oke. Okay. Di tahun 2014 itu ya? Iya. 2014. Iya, iya. Nah, gue tanya, total ini udah berapa album sih Sabotet? Bicaranya yang murni album ya, kayak Anarchist Still Live dan yang Sampas lo nemu. Yang album lah, artinya yang nggak split ataupun bukan kompilasi. Udah berapa total? Kalau album dan EP sih baru dua ya. Baru dua ya? Dua. Dua. Tapi kemarin kita 2017 sempat recording untuk album. Oke. Okay. Udah kelar nih. Udah kelar. 2004. Juga 2017. Oh, 2017. 2017 ya. Nah, kita lagi fokus udah kelar nih. Ini lagu baru. Baru. Baru semua. Baru semua. Total saya pun berubah. Berubah dari apa nih berubah? Udah enggak se yang kayak Give Us a Freedom. Oh. Lebih mellow. Anjing, lebih mellow. Ya, usia juga. Tapi ternyata ada tawaran nih dari Aldo Stepang. Aldo Stepang, lu mau split gak sama The Bad Emrys dari Denver, Texas. Texas ya, US dari Denver. Oke. Kebetulan kita karena udah ini sebelumnya udah chat-chatan nih, yang ngobrolnya biasa, ya, via Instagram gitu-gitu, oi-oi segala macam. Datang tawaran itu. Jadilah split itu dirilis 2018. Jadi aturan mau fokus ke album. Satu album. Ya. Akhirnya split lagi. Jadi split lagi, tapi kita pilih. Oke. Dari yang kalau untuk kitanya ya, dari yang lamanya, sama yang barunya dimasukin ya, Boy. Jadi lagu lama ada lagu baru. Ya. Jadi ada dua track dari album di Pasar Freedom. Satu track ada single yang harusnya dirilis kompilasi total pakai lagu kedua tuh, Surrender kan. Ya. Surrender. Ya. Sama dua lagi lagu baru yang akan kita rilis ke album lagi sebetulnya yang kita gabungin di split itu. Oke. Okay. Berarti itu 2000 berapa yang Stefang ini? 2018. Sudah jadi. Sudah rilis. 200 200 kopi. 200 pieces kopi. Oke. Okay. Itu Stefang di Jakarta ya? Jakarta. Stefang Pamulang punya Tova. Oh iya. Tova dan Aldo. Itu punya rekod Stepang ya? Iya, Stepang. Okay. Itu gimana? Cara marketing penjualan bagus kah itu? Iya, untuk bicara di era itu atau sekarang nih? Ini yang baru, yang baru. Itu era sekarang. Oh, baru. Yang baru yang dua, yang sebelumnya. Yang barunya. Iya, yang barunya itu 200, karena 200 kopi juga nggak terlalu banyak juga kali ya. Jadi gua pun megang beberapa kali gitu, dia habis terus. Iya. Tapi satu masih ada di Kutai. Oh, Warrior Record. Warrior. Dia masih megang. Masih megang. Megang satu koleksian dia atau buat dijual? Tiga biji. Tiga biji. Tahu aja lo, Bros. Kemarin ketemu. Ada mau diambil enggak, Bros? Jaket gua aja deh, kan. Yo, dapat. Dapat. Harus sampai dapat. Harus kalau udah datang harus sampai dapat. Iya. Pasaran berapa tuh? Di dunia kolektor 2018 cuma 200 dan di mana-mana nggak ada yang jual karena udah pada masuk klub kandang masing-masing. Distro ya udah di kamar, mungkin di kamar ya, siapa kita mau soft launching saat itu kan. 100 kopi itu kita bawa tuh, lihatnya mau launching di Stepang tuh kan. Belum nyampe toko tuh udah habis tuh kaset, tinggal 20. Kan repeat lagi 100 lagi. Udah enggak ada sampai sekarang. Udah sekarang enggak. Kalau yang kayak Give Us Freedom itu sampai sekarang kalau gua cek di Instagram masih ada yang jual. Walaupun harganya udah di atas 50, di bawah 100. Dulu padahal harga berapa itu?
Bang, berapa tuh kaset Sabotage? Ketawain. Kakak, lu kan bandnya bang, masa nggak punya? Nah, ini juga penyakit nih, penyakit. Gue bilang, gue dulu punya 1000. Iya. Jadi gue tanya ya. Yaudah bang. Nggak hanya Sabotage. Gue tanya apa band-band itu ya. Lu punya album pertama lu? Nggak ada punya. Iya. Bener, nggak ada. Nggak ada yang punya, aneh. Nggak dikunci apa ya? Buat... Sebenarnya dikunci, cuma jadi kuncian. Kalau ada apa-apa, jual. Rata-rata itu gak punya. Makanya lo berlaku juga sama lo. Iya, dibandingin gue sendiri gak punya. Mau kesel tapi gue nanya, ya kan? Bang, gue punya 1000 piece dulu. Karena punya 1000 piece mungkin. Ah, gampang lah. Gue disini gimana? Begitu habis baru amsyong. Tapi itu masih ada beberapa akun yang jual. Kisaran di bawah 100, di atas 50. 50 ya? Apa? Ya udah bang, buat lu 70 aja, kalau sama orang gua jual cepet. Ya gua bilang, iya deh makasih infonya. Belum gua balik lagi gitu maksudnya. Tapi itu masih ada diperjualbelikan. Kalau misalnya yang lainnya yang cuma dikit-dikit kan udah pada masuk kandang. Dan satu Indonesia. Hah? Satu Indonesia. Iya, makanya. Nah, menurut lu nih, gua tanya juga ya. Rata-rata kan gua tanya rekor teman-teman yang punya rekor. Rata-rata kan ngeluarin 100 sampai 200 ya. Kecuali itu tadi movement 1000 ya. Perlu enggak sih di setiap launching album perlu ditambah enggak sih kontrak tuh? Misalnya enggak harus 200, misalnya kayak 1000 gitu. Perlu enggak sekarang kurang menurut lo, Bro? Iya, untuk gimana ya? Perlu sih. Perlu ya. Karena repeat. Iya, karena mohon maaf nih, biar jangan kolektor merajalela juga. Iya, 200 nih kunci ya kan. Harganya dud ya. Asli. Iya. Enggak gini. Salah satunya sekarang itu SNI ya, menurut gua SNI mau band baru keluar band lama baru keluar album, mau band baru keluar album itu 50.000 SNI diterapin itu? Enggak diterapin sebenarnya, standar segitu udah standar 50 45, 50, 55 udah. Jadi patokan ya? Iya, 45, ada yang 50, ada yang 55. Itu kan tahun ini kan ada beberapa band yang ngeluarin album ya. Oke. Okay. Ada Silent Temple, terus ada Drouse. Ada Drouse, okay, ada apa lagi. Okay. Itu sekitar segitu tuh. Sekitar ada yang jual, ya. Kalau gue lihat ada yang jual 45, ada yang 50, ada yang 55. Udah, tapi gak ada yang lebih. Beda di ini ya, maksudnya, apa namanya, di indies atau di metal ya. Mereka 70-75 apa tuh? Standar gitu ya. Ya kita samain lah biar menghargai karya lah. Ya, jangan juga pola kan perlu latihan lo orang. Perlu transport mau kedatang gigs ke skena ya kan? Dan sekarang kita masih dalam bentuk kewajaran masih oke lah ya kan. Kalau kata Bang Buluk apa? Token bunyi. Token pel. Tolong ke YouTube. Aji buat Bang Buluk. Nah, gua beralih ke masalah lirik nih. Lirik-lirik yang digaungkan oleh Sabotage itu berkisah apa sih? Lirik bayangkan om. Ya, lu cerita ini. Kalau ya. Lirik-lirik pemberontakan atau ke love song? Lebih klasik dance. Klasik dance. Roda dong. Juga. Jandra Volta. Jadi ya masih gimana, seperti gimana? Yang selama masih ya. Ada ini agak ini ya. Enggak masalah. Ya selama masih ada rules, masih ada pemerintah, masih ada absolute power kritik ya. Ya, di situ masih ada pasti lirik-lirik untuk mengkritis atau ya sejenisnya ya, mulai dari sosial, ekonomi, budaya sih gue nggak tahu sih budaya ya. Terlalu jauh lah ngomong, kalau bicara budaya terlalu jauh ya. Sosial, ya sosial, ekonomi, politik lah, lebih ke situ. Terma dan satu yang nggak lupa setiap hari, itu ekonomi, maksudnya kehidupan sehari-hari, ya real life. Ya real life. Daily life istilahnya gitu. Itu masih di situ aja sih. Ya. Cuman mungkin dikemasnya sekarang lebih apa ya? Seiring
perjalanan kosakata kita, dengerin kita influence-nya apa, ya kan? Dari yang alumni Fast dulu misalnya kita lebih dengerin ke street punk American Defiance sampai sekarang ya lebih banyak lagi kan. Betul. Wah, sekarang malah lagi dengerin yang maaf nih ya, yang metal-metal. Bukannya ini ya, jadi anak baru. Ya, baru dengerin metal-metal. Musik itu universal. Iya. Jadi enggak ini ya. Ya. Ternyata di situ pun walaupun musiknya lebih cepat, trash segala macam, cuman liriknya yang saya ambil jadi acuan gitu kan ya. Oke. Inspirasi juga sih, inspirasi. Salah. Tetap lo membawa semangat kritis ya, terhadap keadaan gitu. Ya kan, terhadap kehidupan, realitas sosial ya. Iya. Nah, terus rencana yang lo bilang tadi, akhirnya kan lo dibegal tuh dengan split The Bad English. Iya. Iya kan? Nah, niatan buat bikin full album lagi nih atas nama Sabotet ya, bukan Split ya. Iya. Ada rencana lagi? Ada. Masih. Jadi masih. Materi yang itu kan kita udah rekam dari tahun 2016 sampai 2017. Udah kelar. Udah selesai, sampai jadi master. Tinggal proses rilis doang nih. Iya. Tinggal dari yang COVID kemarin. Itu ada rekod baru tuh mau bikin plus rekod. Bagaimana, Papi? Ya, siap produser enggak? Kalau murah kok. Kalau untuk produksi kayaknya gimana ya, lebih ke pemasaran ya. Marketing. Daripada pemasaran. Apa Bang? Marketplace. Marketplace. Luar biasa. Jualan. Tanpa Usbros spreading skena underground enggak jalan juga itu ya kan? Karena nama salah satu ya. Jalan tapi berkurang. Kurang apa sih? Ya tetap apa ke situ sih? Ya mudah-mudahan sih. Ini terlepas dari kegiatan kesibukan masing-masing personil, kita nyari bukan endorser nak, tapi supporting dari teman-teman. Betul. Ya, memang sulit. Gue juga mau merilis gitu. Gue pernah juga mengalami ya, apalagi zaman-zaman awalan ya. Waduh, susah bener deh. Nyari gig aja nih, acara di kampus. Acara kalau sekarang kan udah kolektif, udah bisa buat sendiri teman-teman. Kalau dulu kan kita include acara kampus, iya, acara SMA. Makanya lahirlah itu tradisi apa? Seleksi, audisi. Waduh, ya kalau bicara itu malu juga sih. Tapi ya itu sebuah proses yang harus dijalani juga. Benar. Iya, gitu loh. Nah, gue yakin lah, ya. Anak-anak sekarang lihat skill, dari ya udah nggak ada istilah audisi lagi mungkin ya. Lalu bisa bikin karya langsung, bisa lo tunjukin daripada lo ikut audisi ini karya gue, ya kan? Nah, iya nggak? Betul. Iya. Nah, karena lo mengungkap kembali musik. Lagi ke era 25 tahun yang lalu, iya, kita betul. Bikin demo. Iya, betul. Gitu. Banyak juga teman-teman yang sekarang ya, yang apa, yang udah main lu kayak kita kan nongkrong sama aja semuanya ya mau ini bang gimana sih bang kalau mau ini oh gimana kalau mau ini ya udah gampang aja gitu dari situ baru nanti lu akan pasti akan nggak merasa puas tuh kayak yang kita alami ya, dulu betul. Baru nanti ya, gini ya. Nah baru tuh mulai demo live bagi-bagi kalau mau dijual juga 10.000 perak. Ya, sekarang gue lihat juga di dunia kancah mail order nasional ya. Oh iya. Rekod-rekod aja ngeluarin demo. Yeah. Demo awalan. Oh iya. Itu dirilis. Mending enak didengerin kakak. Berantakan. Nah, gue nggak tahu lah kalau ya, itu lebih 80-an lagi kali ya. Kalau punya demo-demo, ya kan? Elornis juga keren juga tuh. Karena itu juga di luar musim itu. Iya. Itu demo-demo dia saat di studio. Oh, itu juga pasar ya. Itu juga up. Harganya up ya? Studio apa? Karena memang di produk rare. Ya, jadi pas kita kedatangan vokalis Mid Human, ya kan? Dia punya tafsiran terhadap harga. Gimana ya? Kenapa terkadang gini ya? Gue ngasih harga agak tinggi itu mereka nanya gitu. Kenapa tinggi? Ah, historis. Alhamdulillah gue ceritain gini. Marah ini kalau jelasin gini. Jadi bandnya siapa sampai ya alhamdulillah kita kan bergabung apa keliling gitu mah. Iya.
Jadi setiap band itu ya gue terangin personilnya A, B, C, D. Oke, okay. Lalu A, B, C, D, ini udah gak ada. Ini berapa? Kopian pertama. Ini rilisan, bukan repeatan. Okay. Ini bukan rilis. Okay. Cover masih kaku. Pita oke. Okay. Sampai cover kaku aja. Iya. Jadi cuma apa ya? Bener tapi jadi itu pemerhati ya. Kancah skena underground. Iya, referensi keren lo bro. Iya, jadi edukasi lagi. Edukasi gitu, lagi. Kan? Sih kok mahal. Nah, makanya gitu, gue bikin ya, channel ini juga kan biar menjadi salah satu peta historis ya kan. Oh, ada lo dari skena teman-teman variannya banyak. Dan ya, satu kan? Lagi Bang Jamal tambahan ya. Mahal itu kan maksudnya bukan patokan, kalau lu ada iya, itu gak mahal itu, iya. Ya gak usah lu grutuin, iya benar, lu ada ya udah ya kan lu benar. Menghargai ini menjadi sebuah punya iya. Ya lu harus bel ini dong ya, dan lu punya iya gak masalah kalau lu gak mampu jangan lu iya, jangan lu gerandang-gerundung sama sini iya kan dan teriak-teriak gitu di belakang iya, nah, itu juga bagian dari kancah ini juga iya. Suka tidak suka kita harus terima iya, dalam hal itu juga. Nah, ini ada perdebatan kan yang menarik ya. Gue juga walaupun gue di luar, gue tetap monitor. Gimana menurut lo antara mainstream dan anti mainstream? Ini Sabotet mau dikemanakan ini? Boy. Lo kan original. Yang lain kan udah varian. Anjay. Gimana ya kalau bicara mainstream? Bingung juga soalnya. Makin kemari itu kita kayak udah bercampur sih. Udah gak ada baku lagi ya. Mau dibilang mainstream gak mainstream, tapi kita udah bercampur gitu. Jadi iya, kayak gak bisa kita lihat nih dia sebetulnya mainstream atau enggak sih gitu. Sell out atau enggak ya. Iya. Ya soalnya bingung juga. Orang pandang. Gua termasuk iya, baik lagi ke yang nah, apa ya? Kaget lah ketika ada aplikasi namanya Spotify. Lu bayangin semua musik-musik yang gua cari era-era 80, 90 ada semua. Dedengkot-dedengkotnya ada semua. Nah, apakah mau itu dijadikan ya apa ya? Perdebatan? Tidak, menurut gua. Gimana menurut lo, Bro? Kalau bagi gua itu sudah ada kamarnya sendiri ya. Kamarnya sendiri ya. Nah, gua pun ada kamar sendiri dalam artian fisik. Nah, sebagian orang sekarang kan sudah lagi naik untuk kita ya. Lebih ke fisik. Tapi tidak meninggalkan Spotify juga itu untuk mendengarkan. Tetap ada aplikasinya. Tetap ada. Tetap betul. Iya, iya. Lebih senang mereka itu fisik ada. Fisik betul. Untuk itu ada, betul. Karena itu menjadi tes ya, menjadi ini ya. Gue juga, gue hari ini ada seni, iya, seninya lah. Seninya, gue biar ada itu tetap aja gue fisik harus gue pegang. Iya. Menjadi sebuah nilai juga buat gue. Itu beda nilai. Nilai bukan harga ya. Ah, iya. Nilai bukan harga. Sebuah nilai. Bukan angka. Iya. Nilai lagunya. Saya tidak bisa disebutkan. Iya. Karena sebuah nilai itu yang harusnya gue hargai bener itu ya. Iya. Puasa jadinya ya. Puasa. Nggak pegang fisik nggak enak. Iya. Pegang fisik kan, wah, berarti kita mengikuti di kancah itu. Lalu kalau ada demo-demo, keren juga tuh. Demo-demo. Zaman dulu lo latihan. Oh, karena di luar nih itu ya, lagi. Oh, gokil. Betulnya kita pernah ada beberapa kayak ngeluarin CD. Ini demo CD kita tuh kayak gitu. Jadi pas jual kaos kita masuk itu demo CD kita temen beberapa doang nggak kita jual belikan. Pernah ada beberapa kali kayak free aja terus kayak untuk yang recording album yang baru ini. Kita sempat bikin demo tuh kan, tapi kita nggak bagiin banyak sih, cuman bikin buat kita aja gitu. Ini ada yang 50 bikin sampulnya itu kan. Iya, 50 piece. Iya, hampir rata-rata gelas misalnya, Anti Simek, Anti Cimek, itu dia bikin rilisan demo 85, 8 sekian lah ya. Demo asli, didengerin. Ya, masih mendengar. Dengerin apa kita maksudnya ya, demo ya, kita ya, masih lebih bersih itu aja di bootlegin ada bootlegnya ya, ada ini ya, tapi dia sekarang keluar lagi versi originalnya yang demonya dia. Sakrilet juga begitu bro, demo didengerin kagak enak, hancur ya, soalnya ya, namanya
live di studio. Iya, tapi iya. kepuasan tek ada. Nah, iya. Ada fisiknya. Oke, nah makanya gue pikir kalau lo punya masih pegang masternya ya, atau megang saat-saat di studio lo bikin demo itu bagus juga. Karena di luar lagi ya buat gue, karena ya, di luar tuh aneh-aneh ya. Yang demo tuh banyak dikejar orang hari ini. Iya. Gitu loh. Dan harganya bukan main kan? Harganya ya? Iya. Oh. Kembali lagi nih, apa? Rektor Nyumi Tiganer, coba rilis lagi. Belakang kamera ngomong ya. Itu kan kolektif, jadi juga harus izin. Ya kan itu etika dong. Iya, karena itu karya kolektif, harus musyawarah mufakat. Iya, entah gue dimusuhin sama anak-anak. Sama El Pateloko. Ngeri, ya kan? Itu sejarah itu, Mas. Hah? Sejarah. Apa-apa biasa aja sih. Ngerti, Boy. Gue gak ngerti. Apa kepo? Iya. Nah, baik lagi tuh. Nih, lo tadi udah bilang masalah mention dan mention. Menurut lo dong, mention dan mention seperti apa nih? Mention. Gue denger kadang-kadang, ya ada bisik-bisikan. Lo pernah di kritik, sabotet ya. Sering. Itu, Mas. Nah, gimana pertanyaan sekarang? Gue pengen tahu juga. Ya, kalau sekarang ya, ya, gak usah sekarang, kalau ada yang kritik sekarang, lu telat bro. Oh gitu ya? Udah lewat tuh 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya? Iya, orang nyerang segala macam. Udah. Bah sih, lu kemana aja? Iya. Apa sih yang dikritik nih? Yang menurut pengetahuan? Iya, lu udah bukan band punk. Oh, udah dibilang gitu ya? Udah keluar dari aturan punk, padahal setahu kita punk tanpa aturan. Iya, terus. Ya, kan? Gak ada pakemnya gitu. Pakemnya, ya, istilahnya gitu kan. Ya kalau dulu kenapa ikut pertama kali boy kita pas Jawa Bali ya, tur Jawa Bali. Jawa Bali itu pas sampai sana ternyata di Bali itu ada sponsor juga Surya Pro. Iya. Pro Mile ya? Surya Pro. Iya. Surya 16. Itu udah benar kita ya udah sampai sana mungkin belum. Masa mau jadi main? Iya, kita udah sampai sana. Jaman, kan cuma ada SMS ya. Sama telepon zaman dulu. Dari siapa nih? Kawan-kawan. Iya, maksudnya kita kontak kan. Oh iya. Sampai Bali ketemu dia dikasih pamfletnya nih. Mm-hmm. Baru ngeliat kalau sekarang mungkin nih pamfletnya gitu ya kan udah di tag, enggak usah dikirim. Iya. Belum musim WA tuh ya. Baru SMS sama Asia, Huawei, Polyphonic. Begitu dah pas sampai sono. Masih rokok. Itu udah sampai sini ya main lah, kalau kita pulang untuk mempertahankan idealis, betul. Ya kan, akhirnya ya kita main. Dari situ lanjut ternyata tahun berapa ada bareng The Borsal teman-teman ngajak untuk main di Java Rocking Land. 2009. Oh, yang ngajak Borsal? Ada. Kita sama-sama diajak lah ya. Siapa nih dia ajak nih? Enggak apa-apa sih ini. Mampus lo dimusulin nomor 2. Enggak, emang udah. Udah. Iya. Nah, juga ketika gua minta perlindungan itu. Gua bilang ya, hajar aja. Ada aja, ada aja. Mana ya kan bingung juga gua untuk cari solusinya. Waktu itu pagi kalau enggak salah tuh baru buka toko ya, masih di Mumpen ya. Baru buka toko. Apa ada telepon dari Bang David Tarigan. Tahun 2009 ya kan setelah tadi tur kan. Tadi kan main enggak ke ini? Main enggak? Ada siapa? Ada Borstal, ada Speedkill. Oh, Speedkill. Gitu kan. Acaranya begini. Kalau iya, bilang iya. Tahan dulu Bang, gua baru bangun tidur. Ntar gua kabarin gua harus. Itu jam berapa bangun tidurnya? 12? Enggak, buka toko bang, jam 7 udah buka. Jadi nyapu. Disiplin. Sebagai shopkeeper. Masih belekan lah pokoknya, masih belekan. Ntar tuh ya, konfirmasi ke anak-anak dulu dong. Ya kan, ke Sonil, terus ke Label. Ya kan. Udah pas siang, ada jelas. Gue ada ajakan main di Jakarta Finland. Tapi sponsornya. Terus gimana kira-kira? Terserah. Mau apa enggak? Oh gitu. Ya, oke. Okay. Terus ada temen nih, vokalis Street Boys, si Rabi. Oke. Saya karena adanya itu ya saya sering curhat lah saling curhat. Saya. Anda kamu.
Terus apa Pri lo main nih Pri diajak gini-gini nah. Tapi cara sponsor wah cara sponsor sponsornya rokok lu tuh nah. Iya sih iya bingung kan ya langsung ya bingung nah, bingung iya. lu gua bawain sebox ya udah terserah juga ya udah kita main abis itu baru sharing ke personil gimana boy gini oke kalau nggak salah ya waktu itu oke main sikat oke semua berangkatlah jadilah itu sebox rokok nih Pri maharnya iya rokok dia oleh itu sampai diangkat sama Rolling Stone di webnya Rolling Stone terus sama Catchman di situ ditain di Rolling Stone webnya ya. Nggak tahu mungkin merasa unik kali ya. Biasa yang begitu kita doang. Lo menghadapi keadaan ketika mulai dari ya, situ langsung tuh dihajar lah ya, dikritik lah bukan diajar dikritik sebagai sell out lah apa. Lo bersikap seperti apa waktu itu? Sampai saat ini lah sikap lo seperti apa? Sikap kalau gimana ya? Ya buat gua saya gua saya buat dia doang apa selama positifnya sikap kalau kebanyakan negatifnya ya ngapain iya betul. Positif aja ya positif memang susahnya gitu ya memang satu sisi rekod-rekod kita juga tidak bisa ya buat gue ya nggak belum bagus menghargai hasil karya juga ya kita kan perlu yang udah tadi perlu studio apa latihan akomodasi ya band-band di luar sana gue juga walaupun recording ya tapi menghargai itu lebih tinggi gitu ya dibanding ini ya mudah-mudahan ke depan yang namanya record label itu udah bisa kerja kolektifnya itu bisa lebih memberikan akomodatif lagi ya kepada band-band rilisannya seiring perjalanan ya, berarti di situ lah gue juga gue nggak bisa dalam kondisi promana karena kerutannya ya kan silang selibatnya sama gitu. Sih bang saya juga nggak bisa ini maksudnya buat yang tidak tetap saya support kok. Iya betul. Apalagi waktu itu saya shopkeeper. Shopkeeper ya. Kaset apa aja sih tim mak? Mau itu kaset ya, gimana gitu ya? Ya saya jualan. Iya. Tim aja ya kan? Nggak beda-bedain. Ya. Walaupun saya dibeda-bedain. Iya. Jadi ya mungkin ya lebih positif sih aja gitu. Ya. Gak apa-apa deh. Dibenci. Betul. Ya mudah-mudahan jadi efek yang bagus buat kita. Ya. Jadi kontrol juga ya. Makin apa jadi namanya viral. Iya. Iya. Ngincer viral sebetulnya. Iya. Ngincer. Nah bros, menurut lo gimana bros? Apa itu? Perdebatan mainstream anti mainstream dengan kesulitan di pada realitas sosialnya lah, pada aplikasi di lapangannya gitu. Menurut lo gimana? Itu udah keredam kan? Keredam sih sekarang ini. Ada ya. Keredaman nih berarti. Jadi apa namanya sih? Keredam. Ya mungkin satu dua band itu masih di apa namanya? Yang tidak setuju masih di jabe. Pertemanan tetap itu. Udah masing-masing lah. Udah tua mau ngapain lagi? Iya. Tua. Udah gede. Apa kalau rata bulu? Menjelang 50, ya kan? Namanya cerita. Cerita. Menjelang 50 tahun. Iya. Nah, kalau gue sih di bawah masih. Situ masih kan jatuh jauh. Ada. Mituman. Nah, andai kan nih, Mituman masih ada. Lo dia rilis loh, Bang. Rilis kaset loh Mituman. Serius lo? Yang album pertamanya. Enggak, nih ya, ya. Steel One 1, 98, 1 satu lagu, okay. Kompilasi, banyak kompilasi nih mal tahun 2000, Time to Breakthrough, 2 lagu okay. Yang ketiga, 2003, Indonesia Attack, 1 lagu 3 lagu? 3 4 lagu. Terus? Album, berantakan isinya 2016 tapi rilis kan? Rilis yang gambar semar itu ya? Iya, gitu.
itu mewakili apa jadi? Pak Persi Klenik. Siapa ininya? Erik Papir. Oh, Erik Papir. Yo. Oh, ininya desainnya. Desain dia. Oh, Kinyem. Makasih ya. Kinyem ya. Papir AK Kinyem. Ya. Atas kalau andaikan itu lo mau gimana dengan keadaan itu? Apa hari ini? Apa tuh keadaan? Iya, antara perdebatan itu mainstream anti mainstream. Gue sih udah lewat kan seperti itu. Udah lewat jauh. Ya gue yakin teman-teman walaupun yang memilih itu ya pasti masih punya selektif filternya lah, ya kan? Iya benar. Masih gue yakin. Cuma memang keadaan lah yang kadang-kadang membentuk kita saling berbeda, ya kan? Ya. Sebetulnya sih kalau itu nggak dianggap sebagai sebuah perbedaan sih, ya udah pilihan masing-masing ya. Iya. Iya kan? Dan juga ini mah. Apa tuh? Meetingun kan tinggal gue sendiri. Lo nggak rekrut lagi personil? Iya. Nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Asyik. Nggak terlalu dengan kebesaran Meetingun ya nggak? Asal. Jadi insya Allah tahun ini gue mau apa ikut kompilasi itu Oi atribut Oi satu bawain nunggu buka ya satu okay, buka aja kayak rahasia banget enggak iya kan Meetingun udah lama tahu tuh enggak sorry lo ikut mencopot lagu yang sudah lo ikut atau lagu baru jadi gini satu Oi luar satu Oi kita lokal dua personil siapa bos? Siapa aja? Ya gitar. Ada yang mau pemirsa? Gitar. Bunyinya gampang kok, oi. Oi itu gua bawain oi itu 4 grip. Dang ding dang. Beres. Ada oi-nya enggak? Tapi ada oi-nya enggak? Ada. Oi selamanya. Di seleksi dulu. Wih banyak supportnya nih, thank you. Seleksinya ditampur nanti di taman puring. Ditampur. Itu satu, terus yang kedua. Beberapa kombinasi gua kan itu kurang bagus begitu. Masuk enggak kurang bagus? Ya pada masa itu. Sempurnain dikit ntar mungkin. Berarti mau di remaster ulang nih. Insya Allah ya. Tapi master yang album. Amin. Lo Meetingun rekodnya mana dulu? Yang full album. Full album itu dua kali, yang 50 kopi itu ada kawan namanya Raffi itu dia di apa sih namanya? Kalau orang dibit-dibitan itu. Oh si Raffi. Raffi itu yang ada kopi. Nah 200 kopi apa resleting record. Oh. Kawit. Namanya kawit ada. Apa? Tukang apa sih? Kawit. Tukang jaket. Oh. Jadi banyak dan oh, di Lokananta. Bukan di Meetingun lo ya, Meetingun. Perli udah. Milih. Oh, gua enggak terlalu dipilih. Jauh. Om diomongin. Oh, maaf ya, Perli. Karena gua datang, aduh dia lagi. Gitu maksudnya. Takut gua ambil koleksian gua bayarin atau gimana gitu loh. Temennya pilih tuh, Bos. Iya. Semua teman-teman gitu. Iya. Tapi Ferli masih ngurus Meetingun masih. Masih tapi ini bukan fisik. Oh, jadi merchandise-nya ya. Merchandise aja. Sayangnya musiknya. Iya, sangat sayang kali itu, Mas. Sangat disayangkan. Iya, itu Kopen mungkin udah berapa? 0. Oh iya. Berapa banyak? 990 ya, Mbak. Gitar lah dulu. Berapa? 85 ada 85 band. Ya, rilisan 85 rilisan. Walaupun ada yang gabung split ya. Rilisan band berarti. Gila ya. Dan sayang itu, sayang ya. Terus terbesar di Asia, Mas. Hah? Di zamannya terbesar di Asia. Mumpun rekod, mumpun Pak Agen ya. Anjing Pak Agen. Sekarang bukan. Sekarang apa sih? T-shirt itu. Agen, Pangnya enggak ada. Apa? Making t-shirt move again. Oh, update banget deh, gue aja gak tau. Gue gak tau juga sih.
Enggak, ini ya. Berli cobalah apa bisik-bisik itu di ini. Ini sekarang sawangan gitu. Iya, itu dia. Lewatin dulu. Entar itu halo. Karena kagak diper, kalau enggak diperbanyak apa harganya up, termasuk saya yang jualnya segitu juga up. Jujur. Up. Gimana gimana ini masalahnya? Apa? Trading nih. Masalahnya trading nih. Angkanya up, kondisinya up juga. Oke. 90 up. 90 up. Masih bagus. Oke. Balik ke Sabotet nih. Lo tur Asia-nya kemana aja waktu itu? Gue pernah lihat beberapa profil di sosial media. Tur Asia gitu belum pernah? Belum. Bukan pernah ke Malaysia lo? Sama iya. Band. Saya sama band saya yang lain. Oh yang lain ya? Mastic Voices. Jadi Sabotet hanya di kancah Indonesia aja belum ini? Iya, ya, masih Jawa, Bali, The Jawa, 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 Jawa. Iya, iya, iya. The Jawa Rau? Jawa. Jawarau. Pulau Jawa. Jawarau. Keren juga tuh nama rekod tuh Jawarau. Hei, itu Derau. Ada vokalisnya. Iya, iya. Jawarau. Kalau saya sih mikirnya mungkin selain belum ada sponsor sama belum ada budget buat kesana ya. Iya, 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 iya. Kayaknya yang di sini aja masih luas ya. Iya, kita saya ke Manado ya. Manado ya. 2015. Manado situ ya. Iya, mudik kayak mudik. 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 Bener sih gua mudik. Abis panggung gua cabut, yang lain pada ke pantai. Jauh Manado juga. Happy happy deh ya sama keluarga. Yo, iya. Keluarga yang mana nih? Keluarga gede. Keluarga di Manado. Keluarga baru gede. Apa? Ya kan? Apa namanya? Ya itu, Manado tuh. Lebih ke lokal, lokal dulu deh lokal ya. Karena lokal tuh kangen juga ya, sama betul. Band-band artinya pasar kita tuh masih kuat, masih bagus ya kan? Iya, harus jatuh, gitu, ya. Kalau ada tawaran, kecuali dia mau di band luar aja, minta akomodasinya, ya. Langsung buka bab begitu ya kan? Kita juga kalau meminta, kalau ada undang-undangan ya harus jelas lah akomodasinya lah ya. Oh iya pasti. Ya, penginapan, transportasi. Itu harus. Antar jemputnya. Ya, ini sedikit cerita ya. Waktu pas ke Manado ya. Di teleponnya tuh sebelum Agustus. Jadi acaranya sebulan sebelumnya. Gimana nih? Sabotage nih. Acara sponsor. Sponsor. Sponsor juga itu. Nih rokok lagi. Ya. Ada report lagi. Lagi ya. Ya. Okay, pokoknya. Emang. Dia mau Sabotet sama si Boy saya karena saya di situ juga kan, cuman Rabisnya sibuk kerja, okay. Jadi saya offering balik lagi nih, okay. Gimana IP namanya di Manado tuh sama kita, sama Valid, kebetulan saya ngebahasin The Valid. Oh The Valid ya? Iya, ya udah beres. Emang berapa sih sampai segini? 10 orang, 30 juta PP. Dibiayain ini. Akomodasi, bagian dari akomodasi. Iya, oh, keren, transport ya. Ya udah, bla bla bla. Berapa hari? 3 hari di sana. Pulang sampai sini pas acara di Rossi. Langsung ada street punk lah. Bulan saya kenal enggak kenal deh, ya, okay, tapi okay. Biasa. Oke. Okay. Bang, mantep ya sekarang bayar 30 juta ya. Jadi gogon. Amin. Gogon-gogon. 30 juta. Kata gogon enggak? Gosip-gosip underground. Oh iya. Iya benar. Jadi gogon. Amin, Bang. Bang. Hidasin ya sedikit. Ya. Itu cuma ongkos doang. Ya, ya, pulang ya. Pergi masa mau berenang. Iya, iya. Kadang-kadang gimana ya? Iya, susah deh memang. Kasih ya edukasi lagi gitu. Iya, iya. Ya. Gua bukan dibayar 30 juta. Iya, iya, iya. Itu berapa band paket? Iya, kan? Dua band. Tapi dia ngomongnya kan mungkin langsung saya, Sabotet keren ya sekarang. Ya. 30 juta bayarannya. Amin. Amin, amin aja dah. Iya, iya. Ya, ya, kayak gitu dah. Ya, udahlah. Pusing kalau enggak ada ya, itu ya masalah itu enggak habis-habis ya, Bros ya. Iya, tapi gitu. Ya jadi mudah-mudahan mengerti lah. Ya, masing-masing menyikapinya gimana gitu aja ya, kan udah aja. Ya tapi bukan berarti saling inilah ya. Iya, saya juga enggak langsung kesel gitu. Apa-apaan lu? Enggak. Enggak sih tiap ya santai. Santai ya. Ngasih pengertian gitu. Gua pernah tuh. Gua ke Singapura. Ada rekomendasi nih dari sohibnya Usbros, vokalis Ted Ansor. Aduh, caca. Siapa ya, Denny? Di toko. Toko mana nih underground? Ini ke sana. Gua datang ke sana. Ya. Toko anjing. Bukan. Enggak tahu lah orang-orang rekod sana. Anjing bang, band-band banyak rilisan movement. Iya itu dia. Oh. Terus misalnya harganya anak Jakarta. Surface Noise. Dolar harganya. Hah? Surface Noise. Pokoknya yang di Little India lah satu itu gedung kayaknya kaya. Surface Noise. Iya yang punya orang Melayu Singapura.
lah ngapain gue beli di sini? Jakarta aja harganya kan di sana harga dolar, dolar Singapura. Belikan rupiah lah. Iya, jauh. Kalau dari yang emang bisa luar lah. Artinya tetap di mata ya buat gue Asia ya. Indonesia khususnya Jakarta masih jadi barometer lah ya. Banget. Ya mereka jual barang-barang kita banget bang. Iya. Dan keren lah. Dan mereka misalnya beli dari sini, selain untuk dijual di sana, mereka ngedistribusin lagi untuk di Jepang. Oh, jadi itu ini pertama bobo, ya, stasiun lah ya. Iya, stasiun beberapa gua. Barang tuh bisa di Jepang ada di okay. Pogo 77. Pogo 77. Pogo 77 Record tuh punya Tomen Good Boys. Nah, di situ ada tuh kasetnya apa, pokoknya Indonesia, Indonesia lah, ya, gitu. Bagus lah ya. Kaos, kayak gitu. Ya, speedingnya. Iya, speedingnya pelan-pelan. Nah, syukur-syukur kalau ada undangan-undangan itu ya seperti kita mendatangkan band luar ke Jakarta dong. Akomodasi harus di ini ya kan. Jangan juga ujung-ujungnya kocek sendiri keluar ya kan. Iya juga. Ya. Yang waktu ada diajak Septic Tank Unrest tour. Oh Unrest ya. Okay. Kan akhirnya Septic Tank Unrest yang itu yang dari Malaysia itu kan di apa dibiayai sampai bikin paspornya pun kita dibiayai. Termasuk tiketing semuanya. Oh, keren-keren. Jadi keren. Ya itu penghargaan dong. Iya. Ternyata sampai di Malaysia terlalu kecil ya. Singapura ini. Pasti Singapura. Itu jaket-jaket anak-anak pang ya, jaket ya. Band-band lokal, Septic Tank di Dio tapi udah pada rontok. Rontok. Gila. Istilahnya wah, tahun berapa lo? Dari berarti dari awal movement 2000-an. Mereka udah dengerin tuh. Udah dengerin. Satu-satu ya? Satu yang sampai emblem, sampai dicat lah istilahnya. Iya, dibikin jaket lah, dimodif. Gitu kan. Kita di situ sih ngeliatnya anjir. Gua aja belum pernah nulis nyoret jaket gua pakai Septic Tank The Idiots di sono dipakai benar dipakai ya? Iya gila. Udah sampai rontok-rontok hancur-hancur keren pride keren lah gitu pride lah buat skena Indonesia ya khususnya Jakarta lah artinya kita dihitung sama negara-negara tetangga lah ya kan. Terima kasih Wes Engel, waktu juga nih ya yang mengakhiri perjumpaan kita dengan Sabotage ya kan. Ini juga kawan-kawan lama gua yang gue idolakan lah meramaikan kancah skena pangrock atau pangrock nih ya kan. Oke lah, belum minta tutup, belum minta closing statement lo nih nanti boy terus bros ngomong jangan liatin gue liatin sana kamera. Oh iya oke sebelumnya terima kasih untuk Digra TV, Digra Channel yang udah mengundang dan mensupport The Sabotage dan semuanya di sini Mid Human semua teman-teman terima kasih buat yang barengan nih sekarang tag-nya ya udah Speak Up tadi udah Pepper Gangster kayak next-nya berikutnya terima kasih banyak semoga sukses selalu lancar dan sehat. Oke, okay. Boy, lo boy. Tetap berkarya. Mutiara. Pantun boleh, boy, pantun. Pasang air. Palang pintu lah, palang pintu. Sebetulnya hidup sih. Ya, buat Tigra TV terima kasih juga udah ngasih kesempatan buat kita ini apa hadir di sini diundang di sini ketemu teman-teman ya. Semoga sukses terus lah di Grand TV. Amin. Semua teman-teman sukses dan sehat selalu lah buat semua teman-teman. Ya begitu aja. Sip. Ini the vocalist of Mid Human. Ini artefak bos. Bos yang gue artefak nih. Berubah. Ya, makasih untuk Jamal ya. Di Grand TV satu itu. Terus yang kedua, saya apa ya untuk generasi yang sekarang dan yang lama-lama ditunggu karya-karya barunya gitu biar penjualan enggak refresh ditunggu karya-karya yang barunya yang lama pun di refresh lagi gitu jadi tidak ada gitu. Jadi sanggup membeli dengan kocek-kocek kantong kita gitu jangan terlalu mahal gitu tapi ya ada pula kolektor dia ingin yang risan awal tetap mahal gitu ya pokoknya
ditunggulah karya-karya yang barunya. Mantap, Subro. Terima kasih. Pokoknya Tigra TV siap juga membackup teman-teman yang mau launching. Kita publikasi di Tigra TV, kita juga siap. Lain kali boleh ya, Bang? Kalau boleh. Cari lagi. Boleh, bebas. Ini gua sediakan media buat teman-teman. Walaupun offline. Gitu. Ya, nggak masalah. Michael bilang, tema kita nggak apa-apa. Yang lain silakan yang main di atas, gua main di bawah aja. Main di bawah, bawah tuh. Underground. Artinya underground main di bawah ya nggak? Yeah. Gua main di bawah aja. Nah, ya, di bawah kan? Bang ya. Oke, semua juga di bawah. Oke. Terima kasih Adi ya. Terima kasih Boy. Terima kasih Boy. Bros. Oke, thank you man. Nanti bab selanjutnya lo tetap jadi narsum. Bicara tentang harga-harga kolektor ya enggak? Boy Sengel. Terima kasih udah menyaksikan Tigra TV. Siapin kuota lo yang banyak. Jangan sampai kurang. Ya kan? Ini banyak khasana-khasana yang tersembunyi dicoba diangkat ke publik. Makasih Boy Sengel. Sampai jumpa kembali. Terima kasih gue ucapin buat Mahma Kopi, Boek nih, Kedai Akila. Ya kan, kita support terus kalau punya produksi kuliner, ya kan? Sama Ratu Kebuli, Poaya, terima kasih atas supportnya. Lagi-lagi gue ucapin salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Sejahtera.